Bruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku di Lista NST. Nah, di video kali ini aku mau menyemai cabai lagi karena bibit yang aku semai dulu itu udah habis dan cabainya udah pada berbuah. Sekarang aku mau menambah tanaman lagi, guys. Nah, di sini karena aku hobi menanam-nanam, jadi ini aku udah siapkan ya untuk bibit cabainya. Nah, di sini yang aku tanam cabai rawit itu cabai rawit yang putih. Seperti apa sih cara menyemai cabai rawit yang gampang biar cepat tumbuh? Ikutin terus ya video aku sampai habis, jangan kalian skip. Nah, buat teman-teman yang udah gabung, terima kasih yang udah klik video aku. Jangan bosan ya, guys. Nah, kalau ada saran atau komen, bisa ya diisi kolom komentarnya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa kalian like, komen, share, dan subscribe. Ini aku udah di belakang rumah. Ini ada tanaman cabai yang aku semai. Ini cabainya bukan dari bibit yang dibeli ya. Ini yang aku semai dari cabai yang ada di dapur, tapi dengan kualitas yang bagus. Nah, buat teman-teman mohon maaf ya kalau layar HP kalian penuh dengan badan aku yang bongsor. Jadi mohon maaf banget, memang ini apa adanya emak-emak. Ini guys, bibitnya udah aku siapkan. Ini udah aku rendam selama 1 hari. Jadi kalau kalian mau menyemai cabai itu, atau aku biasanya kalau menyemai cabai itu aku rendam selama 1 hari, dan setelah direndam kita buang airnya, kita bungkus bisa pakai kain atau pakai handuk. Di sini aku memakai tisu. Ini selama kita bungkus dia harus dengan keadaan lembab ya. Jadi ini tisunya kita basahkan, tapi lebih bagus kalian pakai kain atau handuk kecil ya guys, atau singlet anak-anak gitu, biar dia kelembapannya lebih lama. Nah, di sini setelah aku rendam selama 1 hari, misalnya aku rendam itu di pagi hari dan sore hari jam 5 atau jam 6 itu aku tiriskan, aku buang airnya, aku taruh di sini, basahin tisunya, dan aku tutup begini guys. Nah, setelah ditutup begini, ini kan tempatnya dalam keadaan lembab, tisunya juga dalam keadaan basah, supaya dia cepat bibitnya ini bertunas. Tujuannya kenapa harus dibuat seperti ini, supaya dia lebih cepat tumbuh ya guys. Kalau kalian mau langsung menanam bisa juga, tapi kalau kita dengan menanam dengan keadaan seperti ini yang udah bertunas, jadi tumbuhnya lebih cepat. Nih, itu ya guys. Ini cabai yang bibitnya yang udah aku siapkan itu udah kelihatan ya, ada yang udah keluar tunasnya. Jadi nanti kalau ini udah kita tanam dia lebih cepat tumbuh. Tapi bisa juga kalau kalian nggak mau atau terlalu lama menunggu, bisa setelah kita beli bibit bisa langsung kita tanam. Nah guys, ini ya bibitnya yang aku beli di apa ya, di toko pertanian, bukan yang dari cabai yang dari dapur. Ini cabai rawit yang putih sama seperti ini, aku tunjukkan ya. Ini ada cabai rawit kita yang putih. Kalau ini yang cabai rawit ini bukan yang dari toko ya, ini ada tetangga punya cabai putih seperti ini. Jadi aku minta 1 biji yang udah merah, terus bijinya itu aku rendam sama seperti ini, aku rendam baru aku diamkan. Sesudah bertunas baru aku tanam di polybag. Ini dia polybagnya guys, ini lagi berbuah ya nih. Dan di sana masih banyak cabai rawit kita, ada juga cabai rawit yang putih, ada cabai rawit yang hijau. Ini cabai merah keriting. Oke guys, ikutin terus ya video aku. Untuk menyemai cabai kali ini aku udah siapkan ya, ini wadah udah aku isi tanah. Jadi wadahnya seperti ini ya teman-teman. Nih. Oke guys, ini aku menggunakan sendok. Di sini supaya ini aku kepengen nanti bibitnya jangan terlalu rapat. Kalau kita mau nanam
misalnya kita nggak sekaligus menanamnya, kalau kita cabut supaya nggak stres sama bibit yang lainnya. Ini udah ada tunasnya ya guys. Ini langsung aja kita dari sini. Kayaknya pakai tangan lebih cepat lah. Biasanya kalau menanam itu langsung ditabur-tabur gitu aja guys. Jadi kalau terlalu rapat, makanya ini bibit yang aku beli nggak semuanya aku semai, karena kan kita menanamnya terbatas di polybed bukan di tanah. Di sini kalau nanam cabai di tanah, tanahnya kurang bagus karena dia tanah timbunan, tanah kuning. Ini guys, aku tanam seperti ini aja. Tadi pakai sendok jadi lambat, pakai tangan aja biar cepat, karena bentar lagi mau jemput anak pulang ngaji. Oke guys, sekarang udah selesai aku tanam. Ini bibit cabenya yang kita semai. Ini sekarang kita tutup pakai tanah ya. Ini nutupnya tipis-tipis aja. Ini kita kasih tanah di atasnya. Oke guys, ini udah selesai. Kita tutup pakai tanah. Sekarang kita ini ya, kita siram biar tanahnya lembab, biar dia cepat tumbuh. Sekarang kita siram
Ini aku karena nggak ada saringannya, jadi kita siram pelan-pelan aja. Yang penting tanahnya lembab. Nanti kalau setelah kita siram, kalau ada yang kelihatan biji cabenya, bisa ditutup lagi ya, kita tutup lagi pakai tangan menggunakan tanah. Oke guys, ini udah selesai. Ini yang kelihatan bijinya sudah kita siram. Ini bisa kita tutup lagi ya kayak gini. Oke guys, ini kita tunggu sampai 3 hari sampai dia keluar tunasnya atau keluar daunnya. Oke, terima kasih udah ngikutin video aku. Ini setelah kita tanam, ini kita tutup dulu ya sementara pakai karung supaya dia tanahnya nggak cepat kering, biar dia lembab. Nanti kalau besok pagi kita mau penyiraman lagi, tinggal kita buka aja karungnya, ini penutupnya.